maka lapor dari malaikat, ya Allah ya Rab, mayar mata kicep ke temah burung bagus nih jebruskan ke neraka. Datang deh man mayar nah burung ke neraka ayo sudah bisa tidak mau burung ke neraka kok pancana pun dibayar ku ya kuring bung ke neraka. Dan tadi guys ngomong ke surga ayo siap burung kasih ya urusan titah ke surga fadol Allah bung karena amalnya bagus diukur amalnya masih kurang yang bayar guys pokoknya mah ayo memang guys ulah cerita amal ulah cerita padon kasur gak kena lapor deh ke Allah itu malaikat ngurus jelma itu ini masya Allah akhirnya cya Allah kasur gak kena Allah Akbar. Nah iya karena zikru mahasini nafsi lil iftihar kena kesombongannya. Wala aya jalma nu ibadah anak was kuring di lembur ieu mah. Oh, kuring mah jam 2 hudang. Salat ngopi. Ngopi. Anu, unggal penting kuring tarasa rek. Wiridan lain di kuburan dengan angka. Yang kedua. Nah, aja bola. Aja bola ya Allah. Aduh. Nu kedua. Siapa yang tidak kenal Nabi Allah Musa? Artinya kenal cerita. Orang tidak kenal dengan Nabi Musa. Nabi Musa adalah Nabi yang paling hebat, yang paling kuat, yang kekal. Kita noel jalan bagian Nabi Musa mengadum serpai. Nanti aku bilang macam-macam bu gondrong dengan Nabi Musa. Noel lah, cuma apa nyerah kan? Ya Allah. Nah, kertalim kia ayat jamaah naros. Ya Nabi Allah Musa, apakah ada orang yang lebih pintar darimu wahai Nabi Allah Musa? Nabi Musa jawab, untuk sementara sekarang tidak ada orang yang lebih pintar daripada saya. Begitu cuer ayah geledek ayah kilap ayah angin ngekuruh terus mendung yang saja banyak sieun jalma kan ayah pas gitu sieun ningali wajah Nabi Musa burung rop sigan wageter. Ternyata Allah menduri. Cet Allah Musa, ilmu siar cara naon. Kali itu guguru baik, tinggalkan kesombongan itu. Guguru kasaha gusti, kan Nabiullah Khidir alaihissalam. Kita guguru kan Nabi Khidir. Subhanallah, Nabi Musa juga guguru kan Nabi Khidir alaihissalam. Guguru ma'rifat, guguru toriko, guguru ahlis sama. Sebab Nabi Musa terkenal ilmu syariat. Makanya bertentangan sarang Nabi Khidir alaihissalam. Ketika jalan jeung Nabi Musa, awas, jeung Nabi Khidir lamun maneh ari guguru moal kuat, ulah itu guguru, ulah guguru. Lamun kitu ulah loba tanya. Ih kakareke lembah aya budak leutik dipayahan. Budak dipayahan. Jeung Nabi Khidir begitu dipayahan Tuhan Guru, ini kan dosa besar. Mayahan dalmi kan dosa besar. Kemajak Nabi Hidir. Nabi Musa. Nabi Hidir. Cik aingnya siap wal kuat, Guru. Tuh wal kuat, Guru. Ain lain mayahan dititah ku Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang mengatur mengharamkan membunuh, tapi lamun Allah kena diperintah. Walaupun itu mah dosa, atau lamun dosa, berarti malaikat Israfil dosa dosa kemana nyambutan nyawa batur. Ayo ya. Modal siap dari nyawa. Gitu. Ya. Makanya lamun kurang kayak undang-undang di diri tembok. Kurang memang ya. Nyemah ke imah kiai. Dilarang merokok. Begitu asyik kan langsung dihapus. Cekiai ini teh, atau Haji Amin nangis ayo ngerokok. Enggak mau saya. Enggak mau kenapa? Itu kan dilarang merokok. Ih, al aing munian aja aing munita hayu marokok aja aing gitu mah. Oh, alah. Itu tak undang-undang menang jeung manehna. Nah, manehna nu ngamunan boleh. Itu masyaallah teh. Nah, ya. Jadi Allah memerintahkan lain ditinjau dari sisi syariat. Lain. Makanya begitu meskat tilu kali mana yang gak setiap buat, gak cukup sekiwel. Nah,
selamanya harus ingat kepada Allah. Padahal Nabi Musa ingat, tapi ia nuduhkan lu pinter, lu guru terus terusan. Masya Allah, mantap di dia kami sangat karma. Subhanallah, dayung di majlis zikir deh di Jimatu. Subhanallah. Lain berarti kuring Nabi Hidir sama Nabi Musa lain. Tapi ketawaduan karma. Subhanallah. Nah, akhirnya hada firqi baini wa baini. Dina Al-Qur'an hada firqi. Hada firqi baini wa baini. Inilah perpisahanku denganmu. Tah iya. Ika adalah laki ya. Di sila laki ulin KWP. Usawai dan mudah-mudahan. Sedangkan mudah-mudahan kan siap meren. Aduh, datang ya kak imah ya. Baca kita setiap hari sari. Hada firqi baini wa baini. Kepohon ke urang. Jadi lalu karek ulin kudu. Segala-galanya kita tak hada piroki baini wa baini. Inilah perpisahan kudikannya. Dibaca sampai sari hada piroki baini wa baini. Lamun sumpana diharapkan imah urang ayah tempat-tempat maksiat enggak kita cubi jauh saja mana. Untuk sementara urang bil kalam temampu cukup kutanya hada piroki baini wa baini. Aurkan ke matana insyaallah kaparungguna. Jadi awarkan kali ini, hada piroki baini wa baini, hada piroki baini wa baini, supaya berpisah. Tuh, pengalaman, hada piroki baini wa baini, hada piroki wa baini wa baini. Pernah aja anak kiai tadi, anak kiai jam tilu, hayang, ini perlu cerita, tadi cikru bahasin. Apa itu bukan anak korami, padahal anak kiai gede, lalu jam jenak awewe. Ke anak aliman, padahal anak kan mau mobil mewah, penyatelannya urusan mobil mewah, hati tidak setuju dengan wajahmu. Akhirnya begitu diwirit ajian jalan goyang, gue nempel terus, nggak nempel, awalnya datang baik dari mana, datang dari jam tiru putih, kenapa dia datang baik dari mana? Ayah kemari yang datang pulau ulah datang di jalannya mau pulau nak lah. Akhirnya mirip lagi ya. Hadap di roki bayi, rambai ini. Hadap di roki bayi, rambai ini. Sepoin, dua poin, tiga poin. Ia anggar bayi. Coba ajak jalan-jalan. Ya, ajaklah jalan-jalan ke Jakarta. Di tengah jalan tol. Jerit turun ke gulicinya. Aing balik ke tesuri namun bergecinya. Tuh, gitu. Iya. Hadap di roki bayi, rambai ini. Ia disuri kudu poka begini ya. Aduh, ya Allah. Aduh. Akhirnya kan Nabi Allah Musa sadar. Makanya zikrul mahasin bihasil mahasini nafsihi mazmumun dicela ketika emang tafakur gumedek sampai anu nanya ke Nabi Allah Musa mungkin ingat kemarin anu saburang we. Ya Nabi Allah Musa engkau akan bertemu dengan Allah ya coba tolong tanyakan kepada Allah saya masuk surga atau neraka. Begitu jawabannya ente masuk surga, alhamdulillah emang kuring mah yakin bakal langsung masuk surga. Yakin atuh ibadah kuring mah aing nyarwaan di lembur. Tapi engke di akhirat eta jelema nu ngomong kitu bakal ke neraka tunggu Allah Subhanahu wa taala. Kusabab keyakinan manehna nu ngasukeun ka surga amalia dirina. Ya gitu. Ente kurang ibadah ulah ngoloyo ulah nangareta. Ulah capek teh biasa normal. Soalnya celat, ya Allah, waduh, si ganu, buat mitmat, pokos, budak karek ulangan deh, karek ujian kan diganggu, yes, jangan mengganggu, besok saya mau ujian, kan gitu kan. Nyantai, ibadah nyantai, ngaji, nyantai, waktu ngopi-ngopi, waktu minum-minum, kok sudah sayang-sayang. Wanita hadir tiba, atau menceritakan, karena dia merasa paling tinggi di antara mereka yang ada. Paling bagus, paling tinggi derajatnya. Terus, iyalah mau diterusin jadi pengalaman kegiatan. Wa tamyizi 'alal akrab. Sering nyaritakeun kebagusan karena membedakan status manehna. Tuh, lain kelas urang ente mah. Lain urang mah dahar geus lauk atah di mall. Lah teh ngaranna ente. Lo katanya ada Susi. Udah kan bingung, dah kenal Susi anak saya. Ayo kamu kan dia makan neng, silakan. Anak pasir tak?
Purwakarta. Enggak saya makan. Itu emang kunanta makan. Makannya sushi. Tahu sih sushi? Kan makannya apa sushi? Lalu kata, mesti lalu kata matu loba tuh di Baswati itu. Yang bandang tuh, sepada ya. Dahara, itu ayah terus. Allah Akbar, lalu kata di dahara. Jadi yang pertama, tidak boleh karena lil iftihar dan lain sebagainya. Yang kedua, wal mahbub, langsung ya. Wal mahbub ada menyebutkan tapi sangat dianjurkan oleh agama dan dicintai oleh agama. Naam dia wal mahbub ayyakuna dzikruha maslahatun diniyatun. Menyebutkan kebaikan karena ada maslahat diniyah. Sehingga nyontohkan tekabatur kasorangan. Nyontoh dengan tekabatur tapi kasorangan. Contoh, ketika Syekh Masnawi balik mesantren di Mekah, mesantren di Saha, di Syekh Abdul Karim. Awalnya Syekh Nawawi itu mesantren di Mbah Khatib. Karena Mbah Khatib tutup usia, dilanjutkan usia Abdul Karim. Syekh Abdul Karim anu kurang makamna di jarahan anaknya yaitu Mbah Haji Odok. Supaya diulang dulu, Mbah Haji Odok boga anak. Terus boga anak dari. Nah, terakhir anaknya yaitu keren ngomong di dia ya. Nah, begitu balik sampai ke Indonesia, arek dengan pesantren, rumah cek Syekh Abdul Karim, anu ngadidik Syekh Asnawi di Banten. Anu ngadidik Setolhah di Cirebon, anu ngadidik Mbah Khalil Bangkalan di Madura. Itu didikan Syekh Abdul Karim kami. Syekh Abdul Karim, Asnawi, jangan berani Anda membuat pondok pesantren kalau hati belum dibenerkan. Mualaya dan Jakarta mah hati belum dibenerkan. Mualaya. Ya, lamun hati jadi pembener. Kudu kumaha amat tilu tahun puasa di dawon. Tilu tahun puasa di dawon. Padahal tas nikah puasa di dawon tilu tahun. Coba urang kira-kira lamun boga mitoha atau tetangga kitu sia nikah tilu tahunnya di dawon sia sugana nyiksa aing kieu teh mah. Apa geus setuju kana pernikahan aing kan kitu mah. Tilu tahun. Kumaha cek satu kali amat sarua kitu. Lamun tibang nian pondok pesantren, tibang jadi kiai, loba mukos kitu. Artinya kumaha? Ulah sampai jadi kiai ini harap loba musuh. Ulah ketika diomongkan ku batur, urang balik ngomongkan, digebukkan ku batur, urang balik ngebuk. Eta lain. Ulama akan dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang dicintai ku Allah, ketika diomong mereka diam. Ketika ditampili mereka diam. Alhamdulillah. Subhanallah. Kon Syekh Abdul Qadir Jailani ketika diomongkan malah nganteran kue. Iya nganteran kue kita kan ngomongkan. Kunaon nama nganteran kue? Iya akibat dosa amat dikurangan kumanena. Padahal dosa dawa. Dosa amat dikurangan. Subhanallah. Saya maliki. Ayah buku. Buku. Satu buku menjelaskan bahwa Syekh Maliki adalah orang jahat dan lain sebagainya. Sampailah buku itu ke Syekh Maliki. Anu kamari haul ke-18. Begitu sampai dibaca tuntas, santrina geus ngajeter Syekh Maliki maca buku anu goreng-gorengkeun orang Madinah. Syekh Maliki di Mekah. Subhanallah. Keluarkan mobil. Bawa duit segepok, bawa ke daharan. Ka mana Syekh? Ayo. Terus sampailah ka Madinah. Ada yang belah supiran rumah anak dihajar di Mekah. Ada orang Indonesia supir di dunungan ninggali batu. Hajar. Waduh, di batu kita dihajar. Akhirnya supir mendengarkan bahasa Arab dengan jeblokan mereka. Yes. Begitu dijeblokan tekan apa? Batu. Kan tadi kita dihajar. Karena hajarnya batu. Masalah emang ayah-ayah cerita lah. Ayah cerita masalah. Orang Hindu nya apa? Orang Hindu begitu kemana-mana
ciri haji teu aya jeung sajabana kabingungan arek dipewak wasat ngaluarkeun kartu NU begitu ngaluarkeun kuatmu UN dieu mah UN HCR surah NU dibalikeun teh jadi UN teu ngaluarkeun mah orang Amerika aduh ya Allah eta lelucon orang NU gitu. Seperti Gus Dur dengan Jumuzadi itu lamun ngobrol karena mereka itu adalah orang yang paling kocak di NU sampai sekarang baru dua Gus Dur dengan Yasin Zadi. Tapi ketika ketemu itu dia tidak ada yang memulai sampai suatu saat ngobrol di situ Bondo cari cingkawe awal-awalian memulai Yasin Zadi sungkan ke Gus Dur gitu lagi begitu cari cing jalan tuh kata santri aman ayo nawa di lembur kuring mah setiap hari kuah hari nangerat teh subuh itu salawatannya teh ya hayu ya qayyum la ilaha illa ente ya hayu ya qayyum la ilaha illa ente kan di dia geser mah padahal ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta dibaca sebelum salat subuh 41 kali itu memudahkan usaha itu gampang lamun dibaca 41 kali sebelum salat subuh ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Iya santri ngomong lagi itu Pak Yai di kampung saya kalau lidah itu ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Jeung Gus Dur hebat di kampung ente ada yang akrab dengan Allah. Kenapa akrab? Itu kan dengan Allah nyebutnya ente karena dirinya seserian. Ya tapi orang antar ya tapi ke Allah ente nah orang balik deh wamahmu bayar guna maslahatun diniyakun cik senawawi wayahnya cik syabdul karim wayahnya ente kurung puasa 3 tahun kakara cici alhamdulillah begitu seret 3 tahun wayahnya ngesmahi aja hati anjen kecukup arep dikumah kemai wala yang marah walaupun gitu mah orang ngeren ya hese tidak belajar boro-boro pas orang tadi amat ngobrol di jelok tajam musikbal yang sisiuri atau boro-boro tingkatan orang tingkatan Nabi Abu Bakar Siddiq ketika ngobrol di kanjeng Rasul duaan gitu ngobrol ayo Nabi datang assalamualaikum ayo Abu Bakar hadza Abu Bakar dicaci maki Abu Bakar begitu dicaci maki kanjeng Rasul senyum, Abu Bakar senyum. Dicaci maki kedua kali Abu Bakar senyum, Rasul senyum. Begitu dicaci maki ketiga kali Abu Bakar hudang siap tolong memelan aina. Salah aina. Rasul langsung minggat lompat. Abu Bakar hudang ke Rasul, ya Rasulullah, kenapa lari ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa lari? Hei Abu Bakar, ketika kamu dihina yang pertama kali, kamu senyum, saya senyum. Bukan melihat senyum kamu, tapi melihat seluruh malaikat turun. Hufat alaih. Muteran anjen. Ketika kamu kedua kali dihina, turun malaikat, muteran anjen. Kuring senyum. Tapi ketika kamu melawan malaikat, kalah dipardai. Tuh gitu. Kanjeng Rasul bukan melihat Abu Bakar, tapi melihat malaikat. Jadi lamun urang keur diomongkeun senyum bae, kunaon senyum aing ka malaikat. Duh, hebat orang teh. Wih, geus malaikat. Eta malaikat mah mau waduh, hebat kan itu. Malaikat teh mah mau sudah gitu. Padahal nama bodoh urang mah. Dan teu bisa cimona. Allahu Akbar. Aya guna amiran, zikrun maslahat. Akhirnya menyebutkan nilai kebaikan karena ada maslahat. Atau mesti dirangkum ya orang tua masuk ngadilin kan jadi anak kadek nah ketika kadek diceritakanlah kebaikan orang tua dulu abah bisa begini karena begini itu adalah untuk kemaslahatan anak baik dia menjadi amir al-ma'ruf al-nahyan anil munkar atau orang yang mengajar atau mu'alim atau mu'adib dan lain sebagainya. Lamun guru memelan ka murid ulah kitu. Ye, baheula guru, baheula anak, baheula abah, baheula getol belajar. Nah, ieu kan zikrul mahasin. Tapi untuk limaslahat dunia, untuk kemaslahatan agama
atau untuk ketenangan hati mereka yang sedang berbicara dengan kita. Atau langsung ditungtung aja. La tajidu bihi inda ghairi. Ya, ia nasihat mual ayat di musyaknya. Mual ayat, kecuali di dia. Gitu. Mual ayat di musyaknya, tenang nasihat dia, mual ayat. Ini bisa diceritakan. Contohlah ajian jarang goyang, iya ajian barang goyang, mual ayat di mana-mana kecuali di Al-Fatihah. Itu kan, itu karena ikhtisar adatul hasan lembangan ajian jarang goyang kadir. Nah, ngantep dulu kadir, kaji supi baik dan bisnasa kadir. Sallallahu alaihi wasallam lihat ingsun aman tak ajian jarang goyang dan seterusnya. Dari pikir ngaruh punya wajah pas-pasan, kudu asal kajian jarang goyang bakal ketempo bagus terus-terusan. Kesimpulannya bahwa menyebutkan kebaikan diri pribadi itu ada dua macam, boleh ketika ada kemaslahatan dan dilarang ketika memang tujuannya adalah untuk menghina orang lain atau menganggap diri kita sendiri yang besar.